Pesertanya setelah COVID ini jauh membaik dibandingkan dengan tahun lalu dan kemarin di setelah puasa. Jadi renang sendiri sudah mendekati 1000 peserta ya, walaupun memang belum mencapai sebelum COVID. Karena memang mungkin kita perlu menggairahkan lagi. Tapi dengan mendekati 1000 itu menurut saya sudah sangat baik. Ya, jadi event ini adalah salah satu event terpenting untuk promosi dan degradasi. Jadi waktu dari akhirnya renang di sini ya, kalau dari renang itu akan menjadi acuan untuk pemilihan timnas SEA Games. Tapi ini bukan yang terakhir. Jadi nanti di bulan Februari rencananya akan dilakukan seleksi akhir. Dan itu pemilihan ini mencakup seluruh atlet yang dibawa PRSI, jadi bukan hanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.